sini. Iya. Bu Lola. Bu Lola, keluar. Kayaknya dia udah kabur deh. Kok gak ada suaranya? Apa lu berang aja, Pak? Ayo cepat dobrak. Beran! Pak, sepertinya sudah tidak ada, Pak. Kosong. Betul. Kelihatannya pelaku sudah kabur, Pak. Iya, iya. Sepertinya pelaku sudah kabur. Barang bukti, Pak. Amankan barang bukti. Siap. Apa Mbak tahu Mbak Lola perginya kemana? Cina, ada apa polisi di sini? Ini loh, kita lagi cari si Lola. Cari Lola? Perasaan tadi si Lola pergi bareng ibu lu deh, gue lihat. Sama ibu-ibu yang lain juga. Katanya mau ke tempat pariwisata, Pak. Jadi ibu beneran nekat pergi ke sana? Aduh, ibu kan lagi sakit. Terus, kenapa si Lola gabung sama rombongan itu? Ya kalau itu nggak tahu deh gue. Tintin, ini kayaknya modusnya si Lola doang deh. Biar dia bisa kabur. Mbak tahu perginya kemana, Mak? Ya, saya tahu, Pak. Yaudah, ayo kita kesana. Ya, Mak. Bapak ikutin saya ya. Iya. Kita naik motor aku aja. Aku yang kesini. Khawatir banget, Den, sama ibu. Gimana dong? Lu udah coba telepon? Udah, nggak ada sinyal, Den. Gimana dong? Oh, gimana ya? Coba telepon lagi sekali lagi. Nggak dapet sinyal lagi. Tumben. Apa ini pertanda buruk ya? Aku jadi takut deh. Udah, nggak apa-apa. Yuk. Sepertinya pintu pagar yang dikunci deh. Ya udah, parkir di sini. Kita lanjutkan jalan tadi. Siap, Pak. Ayo, Bu Enti, kita naik ke kapalnya sekarang yuk. Iya, Nak. Aduh, ada kamu, Lola. Bu Enti jadi ada yang ngomongin. Jadi bisa ikut cumulet hidung. Iya, Bu. Makasih juga Bu RT udah ngasih saya kesempatan untuk nemenin Bu Enti. Apalagi Bu Enti itu kan udah saya anggap seperti ibu kandung saya sendiri. Jadi, saya bisa jagain Bu Enti di Pulau Tidung, kan? Makasih ya, Bu. Kamu baik banget ya, Lola, ya. Aduh, Bu Bayu, nama Bu Bayu! Ibu Ganti, Bu Buwan. Bu RT, ini kapatinnya yang mana sih, Bu RT? Bu Bayu, apa-apa kita mesti jalan? Yuk, kita buru-buru naik ke kapatnya. Ayo! Nanti kita tinggal sama Asya loh. Iya. Nanti hati-hati, Bu, naik. Ayo, jangan lewat, Le. Ibu dua naik lagi, hati-hati. Bismillah. Iya, Bang, makasih. Tutup. Mama turun. Ayo kita mesti buru-buru, Tin. Kok awannya jadi gelap gini ya? Gelap apaan? Jelas-jelas ini cerah, Tin. Ini gue ngelihatnya gelap banget. Gue jadi takut ada apa-apa deh sama ibu. Gimana dong? Udah. Gak usah mikirin aneh-aneh. Lu naik. Kita lewat sini aja, gak apa-apa. Ayo. Kamu nunduk dikit. Ayo. Tuh ada petugasnya, kita tanya. Pak. Iya, Neng, kita berhenti. Pak, saya mau tanya deh, kapal yang ke arah Tidung itu di arah kapalnya mana ya, Pak? Baru berangkat 5 menit yang lalu, itu di tengah kapalnya. Ya, iya.
ketinggalan lagi gimana kok? Si Lola juga kabur lagi, Tin. Oh iya. Oh, iya. Dan ibu kan di dalam kapal itu sama Lola. Gue khawatir deh sama ibu. Ya udah kamu tenang, kita cari lagi siapa tahu ibu kamu masih sana. Yuk. Supaya ibu kamu bahagia di sana. Ibu.